Di advance server kita dapat siapa? Oke, kita ini skin epicnya Angela ya, Venom lagi ya, keren banget nih ya. Wah, oke nih, tapi baru 3 skin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Ardiansa YouTube Gaming. Oke teman-teman sekalian, kalau kemarin saya sudah gacha di event sebelumnya tuh di original server ya, tapi di sini saya sudah ada di advanced server dan kita akan coba untuk menggacha dan mengetahui ada beberapa event yang memang baru di sini ya. Salah satunya mungkin di sini untuk event tadi tuh ya ini ya. Jadi tadi saya tuh top upnya di sini, jadi pakai yang ini. Jadi kalau kita top up 250 diamond, nanti tuh kita akan mendapatkan skinnya Florin, kemudian dapat 275 diamond dengan syarat kalian tuh ya beli dulu dan ini akan diklaim selama 7 hari. Cuman kalian tuh bisa menyelesaikannya sekarang juga dengan cara ini ya. Kalian gunakan Florin kemudian main bersama teman kalian. Nah, kemudian kalian bisa juga gunakan 275 diamond untuk melewati 4 hari ya, beres berarti ya. Jadi bisa diklaim hari itu juga, hari sekarang. Kemudian di sini untuk new skinnya seperti yang video sebelumnya saya sudah bilang, ini tuh bisa kalian klaim skin Farsa ya, yang elite kalau nggak salah. Kemudian di sini juga ada untuk Thailand ya, itu bisa kalian gunakan ini ya. Jadi Thailand Asian ini bisa kalian gunakan untuk mengupgrade talent kalian ya. Jadi talent tuh di sini ya. Oke, nah ini talent baru, nanti saya juga belum belajar secara detail, jadi saya belum buatkan konten khusus untuk membahas talent ini karena saya juga masih pusing dengan talent barunya ya. Saya juga masih belum paham banget. Dan di sini juga ada upgrade terbaru untuk icon ya, dari execute retry, kemudian ada lebih wah ya, lebih ke animas, animenya lebih kelihatan banget ya, apalagi yang ini nih is filenya, lihat bisa kalian lihat, dan versionnya juga bisa kalian lihat. Kalau flicker kan biasa aja, flamingset juga biasa aja, jadi yang lainnya seperti execute retry jadi kerubah, hampir berubah ya. Kemudian untuk update nya di sini juga banyak sekali, dan di sini juga belum ada hero baru ya, seperti yang kalian tahu di advanced server itu belum ada hero baru, jadi banyak revamp seperti Pexana atau seperti yang kemarinnya Reomo, jadi baru di revamp ya. Paramis juga ya baru di revamp. Dan di sini kita akan pergi ke gacha untuk event transformernya. Tadi di sini saya sudah top up ya, gunakan oke, kita claim, kemudian jadi 5 tambah 2 tambah, jadi bisa habis ya, jadi totalnya tuh 10 ya. Kalau kita gunakan nanti 100 diamond kita tuh dapat. Nah, kemudian kita akan coba seperti yang di original server, saya akan coba satu persatu saja semudah-mudahan. Hoki tadi saya sudah gacha dengan yang gratis ya, dengan login. Oke, kita akan coba gacha ya satu kali, kita lewati saja di sini. Ini mohon maaf saya recordnya di luar. Oke, kita dapat emote untuk ini ya. Oke, kita akan satu kali lagi saja. Karena di sini saya skimnya belum banyak, mudah-mudahan. Aduh. What? What the fuck? Baru saya bilang di sini skinnya belum banyak, ternyata ada juga yang sama ya. Oke, ini sama ya dari skinnya Chang'e. Oke, kita lanjut gacha lagi. Tadi kira tuh saya tidak akan dapat skin yang kayak gitu, ternyata dapat juga ya yang sama gitu ya. Oke, kita akan lihat lagi dapat skin epicnya apa nih di sini. Dah, ternyata dua kali dapat Jong ya. Ini untuk skin alpha juga saya sudah dapat ya. Aduh, udah dua kali dapat skin tuh ya. Oke, kita dapat fragment shop. Kita akan coba lagi di advanced server, kita dapat siapa? Oke, kita ini skin epicnya Angela ya, Venom lagi ya, keren banget nih ya. Wah, oke nih, tapi baru 3 skin ya. Oke, kita lanjut saja, kita lanjut gacha lagi. Masih belum, masih ada dua kali lagi gacha. Dapat skin apa? Dapat apa, permen lagi ya. Oke, lanjut. Ternyata masih ini ya, dapat ini kalau nggak salah.
bikinnya Roger yang Grimlock. Ini sudah pasti dapat ya. Kalau kita draw ke 10 seperti biasa, kita langsung coba oke saja. Wah, hebat ya. Oke, kita dapat bingoknya yang mana? Oke, dapat yang di bawah ya. Kalau yang kemarin saya itu di atas. Di sini sebenarnya diamond saya itu free semua, hanya dengan login saja sebenarnya ya. Jadi untuk hadiah diamondnya kita coba claim dulu. Untuk ini kalau misalnya gravity ya. Di sini kita masih ada satu tiket lagi, kita coba akan gacha lagi. Oke, dapat itu. Dan sini sudah habis ya. Saya tidak punya tiket lagi dan tiketnya itu di sini ya. Kalau kita gunakan 100 diamond tuh kita dapat 2, kemudian kita gunakan 250 diamond dapat 3. Jadi totalnya 5 ya, tadi ditambah jadi sisanya 5 jadi 6. Jadi saya tuh butuh 9 draw. Kurang ya, masih kurang. Jadi caranya gimana? Mungkin di sini ada cara untuk bisa coba kita pergi ke shop seperti yang kemarin ya. Untuk event shop transformer ya. Mana tadi kalau enggak salah, oh di event ya, di sini mungkin ya. Di mana saya juga lupa. Bonus token riwayat skinnya satu, di sini total skinnya dapat 5 skin ya, lumayan cukup banyak untuk 5 skin. Mana transformer skin untuk di sini. Nah, ini ya kita pakai saja yang ini. Tapi masih kurang. Aduh, saya masih kurang 6 tambah 2 8. Ya aduh, masih kurang. Saya masih kurang diamondnya. Aduh, gimana ini ya? Apa sayang soalnya kalau kita pakai untuk itu. Tadi niatnya pengen sampai dapat skin yang berikutnya, tapi enggak apa-apalah. Mungkin cukup sekian untuk konten di sini karena saya tidak bukan tidak berani, tapi sayang kalau hanya untuk mengejar begitu ya. Mungkin di video berikutnya saya akan coba record lagi untuk mencoba menggacha dengan 10 kali draw, mudah-mudahan dapat skin epicnya yang lebih bagus ya. Oke, terima kasih. Saya Ardian, saya YouTube Gaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.